Ya sahabat keluarga muslim, dimanapun anda berada, untuk fokus tajuk pertama kita pada kesempatan kali ini kita akan menuju Lombok sahabat keluarga muslim. Ya gempa dengan kekuatan 7,0 skala Richter mengguncang Lombok dan sekitarnya pada hari Ahad 5 Agustus 2018, 2018 lalu dan tentunya hal ini menjadi duka yang mendalam bagi kita semua. Namun ternyata ada hal yang membuat kita takjub di balik bencana nasional ini sahabat keluarga muslim. Nah, sebuah video memperlihatkan keteguhan seorang imam untuk tetap memimpin sholat jamaah viral di media sosial. Gempa bumi dengan kekuatan 7, skala Richter mengguncang wilayah Lombok dan sekitarnya. Dan dengan itu, muncullah berbagai video yang memperlihatkan kepanikan warga dan detik-detik bencana tersebut terjadi di media sosial. Namun, terdapat sebuah video yang membuat semua orang terkejut melihatnya. Sebuah video memperlihatkan keteguhan seorang imam untuk tetap melaksanakan sholat di tengah gempa viral di media sosial. Video tersebut diketahui terjadi di Musola Ashuhada, Ash Bali. Dalam rekaman tersebut, Sang imam tampak tetap memimpin sholat fardu berjamaah saat gempa yang berpusat di Lombok mulai mengguncang. Ia terlihat tetap membaca Surah Al-Fatihah dan surat pendek lainnya dengan tartil. Untuk menopang tubuhnya agar tidak jatuh akibat gempa, sang imam sempat berpegangan pada tembok yang berada di sebelah kirinya. Sementara itu, jemaah di belakang imam ada yang tetap mengikuti sholat. Namun, ada juga yang meninggalkan soft untuk menyelamatkan diri. <coughs> dan tentunya, video ini menimbulkan berbagai respon positif dari para netizen. Fokus saja pertama ini terkait tentang seorang imam yang tetap teguh mm. untuk sholat di tengah gempa yang berguncang. Ya, kita yeah. tahu uh, Ustaz dan juga sahabat keluarga muslim mm. bahwa uh, di gempa uh, di Lombok pada yeah. hari mm. Ahad lalu bahwa terjadi gempa yang cukup hebat Ustaz, yeah, sebesar uh, dengan kekuatan sekitar 7,0 skala Richter. Yeah. Nah, akan tetapi ada sebuah video yang cukup viral mm. di media sosial tersebar memperlihatkan seorang imam yang tetap teguh untuk tetap sholat, yeah. mengimami salat jamaah mm. ketika gempa berguncang. Silakan tanggapannya Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Uh, terkait dengan uh, seseorang yang uh, seorang imam ya uh, Lagi sholat ya kemudian uh, Qadarullah itu gempa terjadi dan uh, seorang imam ini kita lihat masih meneruskan sholat hmm. Jadi tanggapan saya adalah ini uh, sebuah uh, keberanian yang luar biasa hmm. ya Sebuah keberanian yang luar biasa namun sesungguhnya uh, dari pandangan Islam yeah. dalam kacamata Islam bahwa hendaknya kita menghindarkan diri sebenarnya mm. dari sesuatu yang dapat membahayakan kita meskipun kita dalam uh, keadaan melaksanakan ibadah seperti yang kita lihat di video itu mm. sebaiknya itu dihindari namun uh, karena ini sudah terjadi ya mm. <laughs> ini qadarullah dan alhamdulillah kalau kita lihat uh, ikuti berita dan tidak terjadi apa-apa terhadap imam yeah, itu alhamdulillah, kan? alhamdulillah. alhamdulillah. Yeah. jadi uh, ini sebuah keberanian dan saya berharap ini jangan menjadi apa ya, jangan menjadi hmm. uh, sebuah uh, apa namanya ini sebuah hal yang menjadi ikutan dalam pengertian uh oh, walaupun bahaya berarti diteruskan saja tidak demikian sebenarnya. Ah begitu. Oke. Okay, Lalu jika kita ya kita yang merasakan hmm. kejadian tersebut, nah ketika di tengah sholat, apakah diperbolehkan kita untuk membatalkan sholat akibat gempa dan sejenisnya? Ustaz? Ya, jadi begini para ulama menjelaskan lebih jauh ya masalah ini tentang Bagaimana hmm. seseorang yang ketika uh, terjadi musibah ataupun yeah. terjadi masalah hmm. dalam keadaan ibadah. Seperti sholat umpamanya. Hmm. Makanya para ulama berdasarkan nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah mengatakan haram hukumnya kita membawa diri kita atau mencelakakan diri kita hmm. ya atau membahayakan diri kita. Haram hukumnya sebenarnya. Kenapa demikian? Karena ada beberapa dalil yang mereka bawakan. Hmm. Pertama di dalam surah Al-Baqarah ayat 195, Allah Azza wa mengatakan, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Janganlah bawa diri kalian kepada kebinasaan. Lah. Kemudian dalam surah uh, Nisa ayat 29, Allah Azza wa juga hmm. mengatakan, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian bunuh diri kalian. Jangan kalian binasakan diri kalian, sungguhnya Allah itu sangat sayang kepada kalian. dan dalam riwayat al-Imam Ibnu Majah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la darara wa la dirara. tidak hmm. boleh membahayakan diri kita sendiri dan tidak juga boleh membahayakan orang oh. lain. Apalagi ini kan salat waktu salat Isya itu panjang dalam pengertian wujubul muasa wajibnya hmm. itu luas. Yeah. Artinya kalaupun cedian dia tidak meneruskan yang memutuskan salatnya karena ada bahaya yang memang uh, akan terjadi terhadap dirinya, nanti kan bisa dilaksanakan atau yeah. diganti lagi artinya diulang di, di kembali salatnya hmm. bisa dan satu kaidah yang selalu dibawa oleh para ulama adalah darul mafasid aula min jalbil masalih au muqaddamun ala jalbil masalih menolak bahaya itu lebih diprioritaskan lebih diutamakan ketimbang ingin memperoleh sesuatu yang bermanfaat hmm. Ah begitu hmm. di sini kan menolak bahaya apa menolak bahaya itu menyelamatkan diri kita karena gempa datang Masoleh itu kemaslahatan salat Ya. itu bisa di, di, di apa namanya dilaksanakan karena wajibnya muassah sebagaimana kita katakan bisa diganti di, di lain waktu artinya masih bi, waktunya masih panjang begitu mm -hmm. ya. begitu hmm. jadi sebaiknya uh, bagi kita kalau kita sendiri yang merasakan ya. gempa ketika tengah sholat sebaiknya kita tetap ya sebaiknya diputuskan diputuskan, diputuskan dan uh, di, 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 dikerjakan setelah itu artinya hmm. setelah aman hmm. ya dikerjakan sholat lagi oh, begitu okay, lalu jika ternyata dan kita tidak tahu hmm. yang kadar Allah. Nah, ya. jika ternyata dengan tetap sholat tersebut hmm. lalu bangun masjid runtuh menimpa, ya. nah bagaimana Islam melihat itu? Ustaz? Ya, jadi begini, e, kita katakan tadi kan ini haram, hmm. haram hukumnya sesungguhnya membawa diri kita kepada kebinasaan atau membahayakan diri kita tidak boleh kita lakukan, walaupun itu dengan alasan ketaatan, walaupun ya. dengan alasan ketaatan. Nah, e, jiwa kita ini mahal dan Allah wa Jalalah kan menyuruh kita menjaga diri kita kan, hmm. ya. sehingga dalam perang sendiri pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pakai Taming. Hmm, gitu. pakai tameng padahal itu perang gitu, kan? Yeah. Nah, kita katakan bahwa kalau memang seperti itu orangnya, ya, kita ketahui bahwa kadang-kadang orang yang sholat ini karena memang terlalu khusyuk, mm -hmm. terlalu khusyuk dia, sehingga terkadang tidak merasakan bahwa itu gempa, terkadang begitu. Artinya mm -hmm. mungkin uh, karena terlalu dia mentadaburi apa yang dibacanya dan mm -hmm. memang menikmat dia rasa memang mestinya yeah. begitu ya kita sholat itu menikmati sholat itu dan kita merasa apa ya merasa sangat tenang dan indah sekali dalam keadaan sholat itu namun eh, apa namanya ketika itu terjadi ya ketika itu terjadi ada sebagian orang memang kadang-kadang mempertahankan dirinya hmm. ini kalau kita lihat di sebagian salaf ada memang seseorang itu eh, apa ya waktu itu di zaman Nabi saw So, Disuruh oleh so, Nabi Wasallam ada beberapa sahabat di antara mereka itu untuk jaga malam mm, karena pasukan sedang tidur. Yeah. Ternyata, Qadarullah ada salah seorang yang penjaga ini lalu dia sholat, mm -hmm. ya, ada orang kafir yang meng, uh, memanah lalu dia terkena. Memang, yeah. terkena, dan dia meneruskan sholatnya. Mm -hmm. Tapi kalau kita baca akhir kisahnya, itu karena memang uh, merasa orang kafir ini di, di, di dia sangka tidak kena panahnya, lalu mm -hmm. dipanah kembali. Lalu itu kenal lagi dia kembali, lalu dia membangunkan saudaranya. Artinya hmm. di sini apa? Di sini berarti menunjukkan bahwa dia sendiri juga pada akhirnya e, tersadarkan ataupun apa namanya terkalahkan oleh rasa sakit yang tinggi tadi itu. Hmm. Akhirnya apa? Akhirnya juga dia akhirnya juga dia membangunkan saudaranya demi untuk uh, dia bisa mendapatkan pertolongan begitu. Jadi intinya bahwa yeah. kalau itu dilakukan oleh orang yang nekat dalam pengertian dia tahu ini membahayakan dirinya, mm -hmm. lalu dilakukan ini bisa masuk kepada bab tadi itu bisa masuk kepada bab membahayakan diri sendiri. diri sendiri. Ah oh, begitu. begitu. Jadi ada baiknya jika memang sudah terjadi gempa ya. segera cepat mungkin menyingkir saja betul ini kan bagaimana. begini hmm. kejadian gempa yang tujuh skala rektor ini kan sebenarnya gempa kedua yang besar gitu iya. gempa hmm. yang kecil banyak gempa yang pertama itu kan enam gitu kan hmm. artinya bahwa biasanya kalau daerah itu baru digempang diguncang gempa akan ada gempa-gempa susulan Sehidup artinya kewaspadaan itu perlu untuk kita tingkatkan nah, begitu oke Ustaz, lalu Ustaz. Jika dengan melihat bahwa kemungkinan besar bangunan hmm. akan runtuh, ya, yeah. namun kita memutuskan untuk tetap sholat. Ya, yeah. nah, apakah hal itu tidak termasuk bunuh diri? Ya, itu tadi. Maka, kita katakan ini perbuatan yang diharamkan sesungguhnya. Nah, diharamkan tapi sesungguh. begini, itu perlu juga diukur, ya. Mm -hmm. Dalam pengertian begini, jangan goyang sedikit aja, udah, udah juga kan tidak demikian juga. Ya, yeah. artinya memang diukur dengan situasi dan kondisi yang ada. Kalau mm -hmm. memang itu betul membahayakan, kalau kita lihat di video tadi, itu memang yeah. sampai apa ya? Jamaah itu, saya lihat beberapa orang lari dan mm -hmm. sampai dia juga ber, apa namanya pegangan dengan uh, tembok, tembok gitu yeah. ya. Mm -hmm. Ya, tapi yang jelas bahwa kalau itu membahayakan, tinggalkan. Tinggal dan kalau dia bertahan, ini bisa masuk kepada ayat tadi. Dia membunuh dirinya sendiri dan Allah Jalla itu mengharamkan demikian. Hmm, ah, begitu, tidak boleh. Ah, begitu. Begitu. Ada baiknya memang sih semangat dalam budawa Tepat, Zahra. Ya, Tapi jangan sampai melenceng dan juga membahayakan diri, diri sendiri. sendiri. Begitu. Begitu. Hatta dalam perang sendiri pun hmm. itu kan Nabi SAW memakai apa? Baju besi. Hmm, ah, gitu. begitu. Kenapa? Karena untuk sebagai... ...perisai dan pelindungnya ini mm -hmm. apalagi ibadah yang kita katakan wajib muasaah mm -hmm. gitu kan artinya waktu isya itu panjang sampai setengah malam mm -hmm. kalaupun itu dihentikan untuk menyelamatkan diri lalu nanti dikerjakan lagi nggak ada masalah mm -hmm. ah gitu, begitu Sa. ya jadi ya bisa kita lihat dari sekelas amalan ibadah sekelas jihad saja pun hmm. harus juga menggunakan ya. ...pakaian pelindung dan juga Betul. berusaha untuk menghindarkan diri dari ya. bahaya dari daripada dibunuh kan itu hmm, itu, itu, itu itu ininya <laughs> ya walaupun kita tahu bahwa di perang sendiri atau di jihad sendiri itu mm. mati syahid itu mendapat kemuliaan terbesar betul, ah, katanya, betul. tapi bukan berarti kita mencari gitu Iya, ya. tidak juga mencari kita ke tidak juga ke kita, besar. kita lepas dari safety ya, tetap mm. juga kita safety. Kita memang ki kita ingin kemenangan juga, bukan yeah. berarti kita Wah, oh udah hancur. Tidak demikian. Tidak kita demikian, juga sah. mempunyai perhitungan. Nah, oh, begitu. Oke, okay, Ustaz. Lalu terakhir, Ustaz. Mm. Apa hikmah yang dapat kita ambil dari kejadian tersebut, Ustaz? Jadi begini, eh uh, Orang kadang-kadang kan menilai gempa yang terjadi di Lombok ini adalah e, merupakan mungkin ya sebagian orang menilai mm -hmm. ini kan ala dosa mereka lah yang banyak orang-orang Lombok ini. Yeah. Kita begini, jangan kita menya, jangan kita mengira bahwa orang yang meninggal dalam keadaan musibah itu mm -hmm. itu bukan prestasi. Yeah. Kalau dari pandangan saya itu sebuah prestasi. Mm -hmm. Kenapa? Karena mereka meninggal dalam keadaan Islam, sementara mm -hmm. kita yang hidup ini. Bisa nggak kita nanti meninggal dalam keadaan Islam dan dalam keadaan iman kepada Allah, hmm, benar, apalagi sebagian mereka dalam keadaan taat kepada Allah. Hmm. Artinya mereka dalam keadaan sholat karena waktunya itu isya gitu yeah. di sana kan, karena hmm. mereka itu Wita waktu Indonesia tengah. Nah, apa namanya ini Mereka dalam ketaatan lalu meninggal itu prestasi luar biasa. Nah, syur, iya, meninggal dalam kita. keimanan, apa yang Anda cari? Suatu saat dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam jannahnya. Mungkin kalau memang ada dosanya, kan begitu? Kalau yeah. memang enggak ada dosanya, masuklah jannah. Hmm. Apa yang mau kita cari lagi? Begitu. Nah, kita yang hidup, apakah bisa kita sampai ke prestasi itu atau tidak? Itu menjadi pertanyaan besar. Hmm. Dan kita selalu berhusnuzan kepada Allah agar kita mendapatkan husnul khatimah. Dan ingat, kata Nabi SAW dalam Imam At-Turmudi, "Walidiyamu tuh

Ya, juga kita sering melihat juga pandangan orang-orang uh, terkait ya. dengan gempa Lombok ini ada yang menganggap Allah ini kan akibat dosa-dosa mereka Alah, ya. ini akibat terjadi karena azab bahkan sampai dikatakan azab ya. Ustaz. Nah itu bagaimana tanggapan orang-orang gitu? Ustaz? Begini kita harus lihat ya bahwa Allah azza wajalla pastilah menguji sebuah kaum. Ya. Jadi dikatakan dalam riwayat Nabi SAW ya dalam hadis Nabi Sallallahu Wasallam, dikatakan idha habballahu kaumun ibtalahum. Kalau Allah suka satu kaum, Allah akan Allah akan berikan mereka ujian dan cobaan. Iya. Dan dikatakan oleh Nabi SAW, dikatakan lagi bahwa Asyadun adaban al-anbiya, thumma amthal fal-amthal. Orang yang paling keras siksaannya adalah para nabi, kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka. Iya. Kita tahu bahwa Lombok ini kan dikenal dengan kota seribu masjid. Mm. Artinya bahwa Solat berjamaah di sana luar biasa. Mungkin adan itu, masya Allah, setiap waktu itu kita dengar bersausah di sana sahutan, sini bersahutan begitu. Nah, jangan kita pula menyangka yang kita yang dari sini gitu, dari Sumatera Utara, entah dari mana pun <tuh> itu, melihat ini adalah sebuah umpamanya adalah adab dan sebagainya. Kalau saya sendiri melihatnya ini adalah sebagai sebuah ujian dan musibah. Ujian dan musibah yang mereka alami dan kita berdoa kepada Allah agar yang diberikan, uh, yang meninggal itu diberikan oleh Allah taala pahala yang luar biasa dan punya dosanya dan yang masih hidup keluarga mereka diberi ketabahan dan kesabaran dan kelak hmm. juga mereka mendapatkan pahala yang besar dari Allah taala. dan sekali lagi saya katakan iya. meninggal atas keimanan, ke keislaman itu prestasi yang sangat luar biasa. Nah itu, itu perlu dicatat. Itu nah, jadi garis besar yang saya. Iya iya. Uh, yeah, yeah. Meninggal uh. dalam. Keadaan Islam, Islam dan iman. Pertanyaan kemudian, mm -hmm. apakah kita yang masih hidup yang masih yang sok-sok apa ini gitu kan? Apakah bisa meninggal dalam keadaan seperti itu? Yeah. Itu menjadi tanda besar. Ah, Oke, okay, Ya sahabat Muslim itu tadi pembahasan kita pada segmen kali ini tentang soal video viral seorang imam yang tetap teguh untuk melaksanakan sholat jamaah di ketika bumi tengah bergoncang bersama Ustaz Abdul Rashid. Lalu kita masih ada segmen selanjutnya untuk membahas fokus tajwid selanjutnya. Oleh karena itu, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di tajam berita sepekan, tajamnya KPI sejuk memberi informasi.